Satu merek tapi untuk frekuensinya teman-teman bisa atur semua. Selamat siang brother, hari ini saya berada di Semarang ya, tepatnya di V6 KTV Club ya. Teman-teman bisa cek alamatnya langsung di bawah komentar dan deskripsi box. Jadi di sini kita masuk aja dulu. V6 ini ada dua, ada yang VIP di depan, kemudian ini adalah yang ruang yang ada yang kecil, ada yang besar juga ya, ada yang standard room ya istilahnya. Yuk, mari kita tempat karaoke yang saya pasang amplifier dari asli dengan tipe Lexicon ya. Jadi di sini semuanya kita pakai amplifier dari asli dengan tipe Lexicon Digital. Ini adalah amplifier terbaru dari asli yang menurut saya amplifier ini sangat bagus dan cocok sekali buat pemakaian di karaoke room seperti yang KTV Club ini. Dan sekarang kita langsung masuk aja room yang pertama. Di sini sudah kita setting semua mulai dari room 1, 2, 3. Ini agak gelap ya. Ruang pertama 603. Ya, 603 amplifiernya Lexicon Digital. Ini mic baterai nggak ada, jadi kita ke sebelah aja. Ayo, bang, sini bang. 601, kita buka, ayo. Ini lebih kecil. Mana sih? Nggak ada juga. Oke, saya kasih baterai dulu lah. Ini, bagi teman-teman yang lagi di Semarang, cobain settingan dari Kohendra seperti apa. Boleh komentar nanti di kolom komentar ya, jadi kurang apa nanti saya kesini lagi ya. Oke, baik, sekarang ini adalah settingan dari Lexicon. Lexicon 123 123 321. Oke, dan jarak segini juga tidak akan feedback karena sudah disetting juga dari saya sendiri ya. Jadi dari Surabaya langsung ke Semarang untuk ngatur. Cek 123. Baik, amplifier di sebelah sini. Ini kalau misalkan kurang apa, bisa lewat dari remote-nya ini. Room 602. Oke. Selamat datang, Mas. 602. Oh, lagi ada off. Jadi amplifier Lexicon ini dapat dua mic-nya juga. Yang teman-teman enggak pakai receiver, langsung saja bunyi. Ini memang bawaan dari asli Lexicon. Jadi bisa pilih juga tanpa mic atau mau menggunakan mic juga. Nah, ini suara di 602, cek 123, tis. Low 123. Nah, sekarang saya kasih musik di bagian sini. Oke, mari. Digital ini teman-teman bisa atur grafik lewat layar LCD-nya ini. Diterdin ya. Oke, layar LCD-nya sudah disediain grafik equalizer yang teman-teman bisa mainkan. Nanti saya akan review lebih detailnya seperti apa untuk Lexicon ini. Yang jelas Lexicon ini akan bakalan viral. Teman-teman nggak bakal kecewa menggunakan amplifier ini. Kita kasih musik dangdut seperti apa, untuk suara musik dangdut seperti apa.
1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tis. Jernih banget ya suaranya. Dan ini juga teman-teman bisa atur suara musik maupun mic lewat dari remote-nya sendiri. Jadi semua sudah disediakan oleh Asli. Oke. Kalau misalkan mau atur key control juga bisa lewat ini. Ya, jadi mantap sekali ya. Bagi teman-teman yang buat usaha karaoke, ini sangat cocok sekali. Karena apa? Yang pertama, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa seperti ini. Dapat dua mic. Dan untuk suara, teman-teman bisa atur sendiri untuk sesuai karakternya speaker masing-masing. Seperti itu. Kita coba ke room yang lain. Baik. Ya, 606. Ayo, mari kita... 2 cek, 1, 2 tes. Low, cek, 1 tes. Bagaimana suaranya teman-teman? Langsung nilai di kolom komentar dan deskripsi box. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, ke ruangan sebelah lagi. Jadi ini semuanya aman pun satu merek, tapi untuk frekuensinya teman-teman bisa atur semua lewat dari frekuensi mic-nya. Jadi aman buat pemakaian 10, 12, 20 room juga masih aman ya. Ini udah kita coba berapa room jadi tidak masuk frekuensi juga. Nah, nanti akan saya bikinkan cara atur frekuensinya. Ayo mari kita cek room lain lagi. Cek 1, 2, 3. Nah, ini 607 juga ada. Oh ya, untuk kelengkapannya ya belum saya sebutin. Satu ampli, satu sub, dua speaker, rata-rata di setiap room seperti itu. Kemudian ini ada alat-alat yang lama memang perlu diganti, jadi ganti semua. Nah, untuk speaker kemarin kita sudah cek juga, ini aman. Sios Pro, apa ini? Nggak tahu nih, dari ini lagi dari Jerman ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman juga bisa atur sesuaikan karakternya speaker juga. Jadi kalau misalkan terlalu bass, teman-teman tinggal turunin bassnya aja. Oke? Kita lanjut ke room yang terakhir. Total di sini 6 room ya. 608. Baik, 608. Sebelah sini. Ini settingan terakhir, kita lewat laptop semua. Karena lebih gampang juga saya lewat laptop, nggak perlu capek-capek naik. Turun langsung di situ. Ini suara sensitif ya kan? Sensitif. Saya turunin agak middle ya. Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. This. Low, low, low. 3. Low, 1, 2, 3. This. Nah, ini settingan frekuensi yang teman-teman bisa atur di sebelah sini. Iya. Cek, low. Lebaran sedikit, tes 1, 2, 3. Nah, jarak segini juga aman, tidak feedback juga. Dan buat teriak sekencang apapun, cek, low. Ya, ini volume di sekitar 60%. Oke? Okay? Yuk, mari kita langsung ke depan. Saya mau minum bir di sebelah situ, ambil aja. Oke, kita lantai. Nah, mesin 615. 615 juga Lexicon semua ya. Jadi kita lihat di sini mesinnya. Ruangnya 615. Mari kita ke tempat yang lain. 612. Ini yang VIP, lebih luas lagi untuk ruangannya. Lalu panas banget ini. Ya. Ini dia speaker. Mari kita tes lagi. Kita matiin. Oke.
611, speaker 15 inci. Di sini belum ada orang, jadi kita cuma sebentar aja deh. Baik, sekarang kita ke tempat yang terakhir. Dan 616 seperti itu. Kita tes. Oke, ini ruang VIP. Ini pakai subwoofer dari Hooper SRP118. Wah, enak ini bass-nya. Kita tes suaranya, yo. Sing, one, sing, low. This. Ya, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2. Mantul cool suaranya, coy. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1. Yo. This. Itu saja untuk review pemasangan di KTV Club, tepatnya di Semarang, dan untuk total 11 room ya teman-teman. Yang berada di Semarang silakan mampir ke sini, pastinya sound system-nya joss dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk saat ini ownernya nggak bisa hadir ya, jadi kita nggak bisa tanya nih hasil suara dari settingan saya itu seperti apa. Jadi ya penasaran juga ya, karena ini berhubungan ada kesibukan yang nggak bisa diganggu gugat.
Jadi kita closing tanpa ownernya KTV. Oke, terima kasih juga kepada Pak Andre yang sudah beli sound system dengan saya. Semoga awet dan semoga bermanfaat juga bagi Pak Andre dan KTV Club. Terima kasih, akhirnya saya Kondra, thanks for watching.